Saat kita mau belajar, ini khususnya buat para akhwat di belakang, saat kita mau belajar, prioritaskan ilmu yang pasti terjadi di masa yang akan datang, lalu setelah itu yang peluangnya terbesar, lalu besar, lalu seterusnya. Itu cara berpikir ilmiah. Ya simpel aja deh, Hari Senin besok nih kita-kita teman-teman <tuh> yang masih SMA punya pelajaran antropologi, biologi, matematika, olahraga, bulu tangkis gitu loh. Yang ujian matematik. Jadi Senin ada ujian tapi hanya pelajaran matematik. Kira-kira yang kita pelajari itu apa? Pak Ustaz, saya bulu tangkis Pak Ustaz. Gitu. Loh. <tuh> Ini nggak tepat. Matematika yang mau ujian. Jadi prioritaskan belajar matematik dulu. Baru pelajaran-pelajaran yang lain. Sekarang buat wanita. Ranking pertama di masa depan tuh apa? yang paling pasti masa depan kan kematian itu yang paling pasti maka prioritas pertama adalah ilmu tentang kematian artinya ilmu bagaimana saya meninggal husnul khotimah itu pola pikirnya setelah itu diprioritaskan dan nggak harus jadi ulama ya kita harus masuk ke standar minimum agar kita bisa husnul khotimah lalu dari yang setelah kematian apalagi hadirin peluang terbesar untuk perempuan adalah merit nikah. Maka ilmu yang harus diprioritaskan itu ilmu jadi istri, ilmu jadi ibu. Karena it, dari semua yang tentatif-tentatif itu, yang paling besar peluangnya itu nikah. Dia tanya aja eh, akhwat, jangankan yang udah ngaji, yang belum ngaji aja, tanya lu pengen kawin nggak? Pengen dong, gue pengen kawin gitu. Jadi itu yang paling kemungkinan yang paling besar maka prioritaskan dulu baru setelah itu bidang-bidang uh, yang mungkin bisa kita garap ke depan dan maslahat buat umat. Karena banyak orang tuh nggak tahu skala prioritas. Padahal penting. Salah satu kunci sukses dalam hidup kan skala prioritas. Yang pertama, Anda harus berpikir apa yang pertama harus Anda lakukan? Kan begitu hadir dan sekali. Banyak wanita gak punya background sama sekali untuk nikah termasuk yang udah ngaji modalnya cuman ikhlas sama hijrah udah itu aja nggak ngerti apa-apa nggak ngerti gimana jadi istri nggak ngerti hak kewajiban nggak ngerti konsep nggak ngerti karakter laki-laki nggak ngerti manajemen konflik itu baru jadi istri belum jadi ibu nggak ngerti cara didik S sama sekali blank blank seblank blanknya ya gimana al umum madrasatun idah adatah adatah jilan taibal aarok Ibu itu madrasah. Kalau Anda didik, dia didik seorang wanita menjadi ibu yang baik. Anda akan menciptakan sebuah generasi yang handal.